Brigadier 897, bersama dengan saya ada seorang rakan kita dari seberang tambak, Hasti dari JB. Dan Hasti, panggilan dari mana ni? Dari Nitaruri ni. Di mana? Hello Hasti. Hello. Ya, panggilan dari mana sekali lagi? Dari Nitaruri ni. Dan pengalaman anda nak ceritakan berlaku di Singapura, Ya, saya. Silakan dengan kisahnya. Tentu saya dengan arwah bapak saya tengah pergi lah. Satu dolar ni. Jadi tengah beli desain, lepas beli desain dia ada tangkap. Jadi ada bapak saya ada beli anak patung besar lah dari dekat sekali desain. Saya tengah tengok dalam 12 lebih, saya 12 lebih ada tangan berbulu masuk lah. Masuk kat tangkap. Yang akhirnya anak patung tu besar dalam budak 10 bulan ke 10 bulan misalnya. Bila masuk daripada tingkap tu ada lebih satu. Tangan berbulu masuk kat tingkap. Jadi anak patung tu boleh ada dua lah. Tak boleh listen. Jadi saya heran, saya pun terpegun, arah bapak saya pun terpegun lah. Saya tengok dekat pintu sekali ada satu macam orang tua tengah duduk rangkung dengan tongkat dekat bawah tingkat je lah. Tangan dia berbulu macam mobil rambutan lah. Lepas tu kejap pakcik saya bangun, dia ambil-ambil bertanya daripada mana orang datang. Lalu dia cakap, dia cakap apa saya datang daripada hutan. Tapi pakcik saya ambil beza keluar sekali tak lari. Ada musuh kota dengan tangan macam tangan breastband. Dia melayangkan apa daun, satu banyak daun dekat atas atas rumah. Pakcik saya kejar naik kat sini semua kan. Lepas tu naik kat sini, lepas tu dia punya tangan jadi yang lah. Tangan dia macam jadi tangan breastband. Yang heranya aku saya pergi tak bawah tingkat tu sekali tengok ikut dia, sekali dia masuk kat hutan lah. Itu memang tepat. Jadi ni di kampung di kawasan mana ni? Di Jalan Misteri. Cucukang lah. Sudah lama lah saya boleh uji sana. Ini tahun berapa ni? Tahun 1978 ada lah. Tahun umur saya 10 tahun tu lah. Jadi terima kasih pada rakan kita. Terima kasih Hasti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.